Hey yo, what's up bro? Balik lagi sama Xtrap Gaming. Di sini akan jadi video kali ini gue bakal buat konten cobain skin shot apa sih? Shotgun Chester baru ya. Gue lupa namanya karena ini ntar gue suruh taro ini ya nama shotgunnya di sini nih. Langsung kita barbarkan ke Brazil ini. Gue pusing banget cok. Gue tuh susah banget ya main pakai shotgun Chester itu karena apa ya? Ingin nggak terbiasa lah. Belum pernah latihan juga makanya shotgun chest itu kan. Padahal itu shotgun sakit banget cowok. Gila, gue kalau nemu shotgun kayak gitu udah mati sih gue. Apalagi dia main nunggu tuh, buset. Yoyo, bismillah. Wih, ini langsung dapet. Wih, langsung dapet. Wih, hoki banget. Ini gue paling hoki sedunia cowok. Kita pakai pistol ini aja nih guys. Ada musuh. Aduh gak mati. Kabur. Tuh kan. Ngeratu. Gue gak bisa coba pake shotgun ke sini. Ada musuh. Itu hoki ya. Tumen-tumenan gue bisa guys. Biasa nggak bisa, nggak bisa nembak. Kenap tuh. Majin aja lah ya, langsung. Knock lagi. Naikin. Ya Allah, the landman. Kepecah kepalanya ya guys ya. Wih, gila ini emang shotgun sakit banget, cok. Walaupun apa sih namanya? Gak pakai skinnya sakit, apalagi pakai skin kayak gini kan. Gila. Tuh dia ini nambah range 2 sama apa? Range 2 sama apa tadi lupa. Reload speed. Nah, itu. Terus yang dikurangi itu movement speed ya, guys ya. Oh, udah kill 4 nih. Wih, ada musuh lagi. Nah, ini mati nih. Enggak ada obat, gak ada obat. Barabar. Gua gak ada glual, cok. Yo. Ini gua gak bisa banget, cok, pake shotgun ini. Itu kalau kalian lihat gua jago pake shotgun itu hoki doang ya. Kita beli glual dulu, guys. Nah, yo. Sabi lah ini. Ini kita udah kill 5 ya. Itu hoki banget, cok. Baru turun langsung dapet. Biasa ada ini dulu kan, kayak lama dulu di pertengahan baru dapet. Ini langsung dapet. Cuman emang ini ya, emang shotgun. Sekarat banget dia itu, sumpah. Cuman yang lebih langka tuh sekarang shotgun 2 ya. Asli itu shotgun. Pas gua buat konten yang review shotgun abu-abu itu kan, itu gua carinya setengah mati banget guys. Gua bolak-balik Blue John gitu kan, baru tuh dapat SG2. Nggak tahu kenapa SG2 tuh udah jarang banget cok. Harusnya kalau menurut gua tuh shotgun chest ini kan yang dilangkain, karena emang nggak ngotak banget damage-nya nih shotgun. Apalagi nemu player yang nahan tuh kan. Dia nahan di balik tangga terus ngecas shotgunnya, beh dah lah otomatis. Yo. Wah, ini mana? Oh, ini ada musuh nih kayaknya di bawah nih. Takan. Bentar. Gue pengen luar jarak deket aja sih. Wih, ada musuh. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Susah banget, cok. Gua kalau keluar jarak deket tuh susah, cok. Pakai shotgun itu, astaga. Oke guys, kita udah masuk di gameplay yang kedua. Itu gua kalau pakai shotgun chest sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. Udah dikit-dikit mahir lah, dikit-dikit doang ya.
Tapi gua tuh kalau udah gempet-gempetan tuh kan sama musuh tuh susah banget ya kenainnya. Kecuali kayak hadap-hadapan tuh gua masih bisa, kalau udah gempet-gempetan gitu enggak bisa, cok, susah rasanya. Makanya kadang cari posisi dulu. Aduh. Nah, intinya jadi kita gameplay yang kedua lah ya. Emang gua tuh enggak bisa, cok. Eh, ada enggak ada musuh kah? Enggak ada musuh. Ya elah, enggak ada musuh. Ih, dari tadi dapet SMG mulu. Wih, dapet SMG panjang nih. Ada yang nyadar gak sih guys? Sekarang kayaknya shotgun panjang ini, shotgun 6 ini kayaknya habis di nerf ya. Soalnya kadang kayak keluarin 3 peluru gitu-gitu. Kayak apa ya nyebutnya? Kayak udah miss aim. Aimnya gak terlalu nempel lagi, gak kayak kemarin guys. Apa cuma perasaan gue doang ya? Mana gue tahu? Yo, langsung aja kita cari musuhnya. Kayaknya musuhnya di bawah deh. Soalnya di bagian sini gak ada musuh ya. Well played, bro. Astaga, orang astaga. Awas lu ya. Pintar banget, dek. Siapa yang suruh lompat? Gak jelas. Looting. Aduh, gak ada SG ini ya. Sama sekarang tuh kita kalau lewat jendela gitu kan, itu reloadnya ada musuh. Anjir, sakit banget. Sakit banget damage-nya. Untung gulol gua cepet, guys. Iya. Ini dia pakai shotgun, ternyata pantas sakit. Nah, yuk. Kita udah pegang shotgun chest nih, harusnya buya sih ini, insya Allah ya. Cuman susah kali coba pakai shotgun ini. Itu kalau musuhnya agak-agak gak usah rapet lah ya, kalau nempel tuh gue susah. Tapi kali kill 100 gak mungkin lah, kill 20 aja susah gue. Kabur. Woi, dia kemana nih, cok? Astaga. Mana sih? Sini lu. Oh ya, ada musuh lain. Sabar. Gak mati. Gak kenok juga. Allahu Akbar, ini orang. Aduh, delay lagi. Knock berapa tuh? Knock 3 ya? Temennya jauh ini di belakang sana. Woi, GG gaming ya guys ya. Shotgun chest gak ada obat, cok. Mana temennya? Shooting dulu lah. Ada glow lagi kah? Oh, ini ada. Banyak. Yo. Oh, di bawah lagi perang. Sabar. Woi, glow-nya ya Allah banyak banget. Nah, ini harus kita pakai SM8, guys. Yo. Robo saya lah. Aduh, zona lagi, bodo amat lah. Sabar. Sampai enggak ya? Woi, di Stylerin, buset. Kabur. Kok pengen bantai yang ini nih? Wih, dia kemana, cok? Gila nih orang, tinggalin aja lah. Oh, lagi perang tuh di ujung. Wih, lagi perang, cok. Di luar, di luar lagi. Cepet sini nih. Yo, sabi lah nih. Ada step. Mana sih? Woi, datang tuh hilang semua, cok. Sumpah lah, mana nggak pakai headset lagi? Tuh, nggak ada lagi. Astaga. Oh, depan sana. Sabar.
Depan sini nih pasti temennya. Aduh, Jonah jalan lagi. Pakai mobil aja, bos. Mau masuk Jonah nih, guys. Ada musuh. Aduh. Di mana? Ya Allah. Bang, sabar, Bang. Bang, sabar, Bang. Enggak mati, Cok. 9000. Gigi banget. Gue tuh gak bisa, Cok, maksud jadi tua, sumpah lah. Oke, guys, mungkin cukup sekian video dari gue. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, comment, subscribe, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and bye-bye.